Main no Roman. Main to. Bak talet. Kill motor man. Mon mon mati di pinggir kok. Main. Yang biru ya man. 7 juta. Sok bener ya, kayaknya ori ya man. Orang ngerti, sok bener ori ya gue ngerti. Ini ya, ketuan main ya. Ori. Ori. Ori gue main. Ori ya bab. Gue ngerti ya bu. Asli bebe cepetan motor gue. Asam ya, berarti gue niat motor, niat balap temenan gue. Wih, gila man, piringan ini man. Wih, keren ya man. Belum ribuan. Enak temen. Gerakannya man. Wah, wih dike lecet. Sing indah loh. Bagus nih garapannya Tuan Dilokor dari Si Amis. Saya sendiri belum kenal, belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu ya? Belum, cuman pernah lihat hasil garapan-garapannya. Bagus. Saya belum megang nih, baru nonton dong. Rapih banget. Rapih. Oke, diceritain so, dari belakang kita lihat guys. Oh iya ya. Pasti gak ngomong. Oke, dari depannya nunggu suhuin Kang Buri. Kang Buri di situ ya, Kang Buri. Kang Buri dari belakang. Ben pakai mereknya IRC. IRC Motocross IX09W. Pelek pakai Excel, Takasugo Excel Asia. Ukuran ban 90/100 ring 16. Wih, cakep. Piringan cakep pakai Wilwood. Saya kurang tahu ini. Ini lihat sendiri aja ya. Saya kurang paham tentang merek-merek. Shockbackernya pakai Red It apa ini namanya? Power GP. Tuh. Shockbackernya. Armnya saya kurang tahu, ini armnya udah dimodif. Armnya kira-kira pakai kayak Jupiter loh. Ini gua buat temen ya. Kurang tahu ini mungkin teman-temannya udah tahu ya. Tulis aja di kolom komentar ini. Arm pakai apa? Lanjut ke depan. Wih, nih dari tampilan dari jarak jauh. Wih, cakep. Shockbacker depan pakai apa ki WP suspension copotan motor. Setangnya pakai apa ini? TLD. Saya kurang paham banget. Setahu saya ini ada tulisannya ini TLD Prostek. Wih, cakep lah. Body ini pakai apa ya? Body ya. Ada yang tahu ini body? Kau yang ngerti Roman, bodinya apa man? Ini orang ngerti. Dia anak-anak. Oh, Hero. Bodinya apa man? Nono buri ini tulisannya apa? Tulisannya yo. Nomor slip buri itu KTM 85 so. Oh, ya itu ada tulisannya. Ada depan KTM 85 hitam masih. Oh, berarti pakai ini berarti bodi KTM.
Piringan depan sama kayak piringan belakang, mereknya Wilwood. Oke, ban depan. Kemarin apa man? Ban depan man? Dunlop. Pakai Dunlop. Oh iya iya. DGX. Apanya itu DGX? Serinya ya, serinya ya. Di sini man, di sana man. Oke, ketan ke. DGX 01F ukurannya 70/100. Ringnya 19. Velg pakai Takasago Excel, berarti satu set velgnya. Ini posisi rangkanya nih, konstruksi rangkanya kokoh banget. Oscillator ya bro. Konstruksi rangkanya, platnya tebel. Main ya pak. Tinggal ini besok coba di. Kalau aku sih ini kayaknya pas, mungkin pas ya. Enggak tahu juga, aku enggak apa. Kayaknya ini juga bukan bis air ya. Coba ambil crankcase S11. Keren ya. Kisih maring di ya pak. Kemaringnya tadi ya. Oh iya. Bodohnya aku. Iya man. Iya, bis R ya? Bis R. Ya, itu bis R ya. Yaitu PRMU 1 tambah jutok bikin jutukan masuk tornado. Ini filter udah tersedia. Ya, ini kan kalau bis R kan karbunya di sini ya, di kiri. Enak nih, langsung ke sana. Oh. Kan karbunya di kanan. Nah, ini bagaimana ini? Iya. Balik sana. Mikir lagi. Ya, nanti di kopi di monitor ya. Langsung ngopi tabrak motor. Coba. Apa sih? Ini kok ikut boy. Men. Kapok. Gak serius berarti. Bagus mas, siapa ya yang punya ya? Kapan-kapan ketemu? Kapan-kapan? Dari 104 frame custom GTX, keren garapannya. Karena Pak Bor nggak bisa bikin. Besok kalau ada garapan mungkin saya order ke sana. Order ke sana ya. Mantap mantap. Kokoh banget manis man. Dileng man dia yang belum ya. Ih keren ya. Coki. Coki kasih belum sendiri. Catnya juga bagus rapi, nggak salah-salahan ini. Sambungannya lu man, sambungan las-lasan man. Biasanya orang mempertanyakan itu, wah ini rapi banget ini. Lihat ini, oh rapi. Mungkin Mas Kunto ngomong besok yang ngerjain mesinnya digoresing gitu ya. Bisa tapi jadi. Kayaknya enggak, emang bagus, rapi banget lasnya rapi. Jajol man, mumpung anak montornya man. Biasanya gak usah tupian man. Detail ini namanya. Gue jungkel yang menurut. Kiksinya pakai gas apa ini man? Domino ya? Domino. Oh, gas pakai domino. Ini kaliper depan pakai apa ini kira-kira? Gak tau. Gede tapi lo. Si gede sih apa ya? Oh, ada Jupiter ya. Jupiter ya. Cakep lah. Main. Ini dalam cakal, kendenan. Kendenan.
Iya, Cornel, mereka lah. Gue mlebu bolongan gue. Oke, nah kok gue. Ini penting bakalan dirubah ya. Bisa? Bisa ya. Bego benar. Kayaknya ini lah. Lagi. Lu gantungan bu step ya bu. Bapak gak tahu so. Padahal. Yang enggak tahu. Siap bola. Itu goblok lah. Uang besi. Wis kan, main ban bo. Orangnya tekak. Jajal sok tumpakin sok kayaknya pas ke diure karo dirimu ki. Wis coba tinggal beresi sing bener beresi. Berarti si apa? Sida ki dolanan nang geletan ki. Bukan si kangen lu kaya kaya ya bingung pang nang Alfamart nang klien orang anak buka ringan anak kaduan besok iya enak lho begini ke main Cilidela lah. Jeneng Cilidela. Mungkin biasa tu memang cok-cok gede. Blung. Pada selensor yang nang dikira-kira. Ketantel bang. Kalau misal gawe kan kenapa tera ku wis ora ora gawanane. Berarti kan ngastem. Batak apa ora kayak Pak? Enggak. Batak sih cito, nek dua tak kan khusus.
Ya kayak bingung gue buok it. Iya. Wis ora nempreng lampu teh ge. Durane ngisi lampu teh ge. Ora ilang ge. Ngisor enteng dur dur ngisi rasane mumet. KTM pak kan tulisannya? Wih, jadi ngomong apa? Oh. Orang nomor kayak orang sini loh. Ada apa ya? Ada titiknya ya? Juga. Ya. Diputar gini dong. Posit man gitu, cendangannya kayak lagi belajar ya celutak celutak gede di berapa plastik kebanyakan bisa nyorongnya mari mana? Oh. Mana mana ini? Kecilnya juga ya. Duh, sorry guys. Ada konsleting listrik. Oke, sok, menurutmu sok? Bagus. Ya, tinggal besok berarti ini enggak. Desain ini gimana caranya mesinnya masuk ke sini? Oh, nanti PR-nya dudukan rangkanya ya? Dudukan mesinnya. Oh ya dudukan mesin. Desain. Ini karena dudukan mesinnya pakai VR, jadi coba. Ini nggak gitu. Banyak yang dipikirin. Dan setelah mesin sudah jadi. Oh. Tuh ke sana tuh bikin nalpot. Oh iya wis printingan ini ya main bantu kibok kan kanan ini sok di, maksudnya stikeran bok printingan kan kurang dhuwur gimana kan yang mana dan kurang dhuwur iya. Lah emang biasanya jinjit kudu nih. Kudu jinjit. Si mainnya emang kayak gue. Iya. Ngetutna lana. Ngetutna wonge. Ngetutna motor asli nih. Oh. Iki. Ini dilengkas anu gue ting apa nih? Tipe nih. Nih koi ya pas ya. Itu kenapa mesinnya di bagian manifold, nalpot, umpama nalpot belum tak cukup, masih kecil bang. Baru puluh udah dua. Karena saya tahu mesti bundet. Waktu lagi pertama pesan mesin itu dia cuma ngomong buat gestrekan. Kirain kan rangka biasa, ternyata rangka kayak gini. Ya wis berubah total. Oh iya punya paham. Tadinya aku disuruh bikin rangkanya, tapi aku bilang aku tidak bisa, waktunya tidak ada. Kalau kau yang ngelas juga ya bisa lah. Tapi bukan pekerjaan utama sehingga tidak diseriusin. Dah, so ngobrol apa lagi? Halo Rusman. Kepriman, kayaknya siapa yang numpak ya? Sih. Yo, Kepriman. Ini pasang long stand. Oh iya. Gue yang gue thumbnail. Gue ID sini sih deh, gak mau nonton gue thumbnail. Gue thumbnail. Sih. Kan? Kan di... Karena... Dengan kan karena... Oh iya, kamu nyangat kan? Gak ngel temen kok. Ada bisa, rumahnya gak bisa. Gak rugi ya, sayang.
Mohon maaf, mohon maaf. Keren banget, cok. Tapi kena kudu ado. Mundur maning ta yang ora? Ono pinter banget terus men nyut gambar kok. Kan men ketontok besi bantuan nih. Oh iya, kaya aja ngadek. Nah gue. Oke, okay, sebentar. Gue anu solasinya buang-buang. Iya, iya sih kok. Nanti lah. Satu. Dua. Jadi kaya kok man, jadi putih banget yo. Ini putih so. Tujuh, tiga, ciro lu, ciro lu. Oke, okay. Oke, okay, 50.000. Ini. Jadi apa ya? Oh iya, berarti apa ukuranmu? Kepriwe man ke? Rencananya besok man udah kebayang enggak? Iya bang, beluki lemah kok. Bahkan jadi jagoan. Ini ya jagoan ini yo. Gurih banget man. Enak ki nggo blusukan ya, Man. Tapi sayang ya tetep ya. Harus sok ya. Tetep kena barang juga. Gimana, Man? Gimana? Pengin nong ke. Orang main, Pak. Di sini main terus hasil apa? Cacatannya ya rapi. Pas loh. Kalau tukang bikin rangka jelas tahu, tapi bagi yang menikmati masa muda apa-apa kepengen bikin sendiri, nah kadang-kadang yang tukang bikin rangka nggak bikin YouTube-nya, iya. Jadi besok kita wakilkan. Iya, besok kita wakilkan dengan kekoploan gitu. Pasti ya umum lah ya, mungkin iya, umum ya. Pasti kalau nggak harap yang belum kita pegang sih mana, aja. Ini kayak padu bang, intinya itu adu argumen. Wah nanti kayak gimana yang bikin permasalahan ya antara gir ngarep atau gir nguri. Oh orang nguri sih kayak gini, tapi enak nih, gue pribe. Ini kayaknya udah di center ya ini. Udah gak usah dirubah-rubah. Besok tiga kerol sekali lagi.
dicek lurus apa enggak. Iya. Nanti baru naik. Oh, iya. Mesinnya. Weh, tipsnya mah kipak motor cross kayak ya. Maksudnya kalau kita buat kayak gini untuk main di cross-crossan itu perlu nggak sih ini? Iya. Tahu sih pelindung, pelindung handle gitu. Itu dia nggak numpak motor rubuhan. Oh, berarti kayak sangar kok. Ya apaan yang sama ini sih lumayan besar kan belum muncul yang dibeli ya mungkin bisa ditambahin gua beli biar keren biar anginnya jebrek lo karena apa kecerahan motor GPT lo bawa angin gitu apa aerodinamis aerodinamisnya gak dapet ini harus pakai itu kok cokong gue kan gak lagi tambah nih eh gue man main nih man oh ngeliatnya apaan ngeliatnya merek merek bodi iya bodinya harus ini wah mana kakek bener itu saya ngetok ya kayak kita yang senarap iya kata M85 kan nomor 5 gak ada merek apa gitu urus mantul gitu luwak tim tapi apa sih kanjir iya bus ditutup lah oke jadi terima kasih yang sudah menonton. Ini sedikit info dulu, rangkanya baru datang, nanti mesinnya Tornado yang akan di yang pernah dibuatin video di sosmed di ya di TikTok atau di Instagram kita ya nanti lihat kelanjutannya ya kontennya ada oh ya ditunggu mas konten-kontennya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe kalian jadi rokoknya Pak Kwor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat pagi.